Balik lagi di channel Jakarta Hobi, saya Robi di sini yang selalu memberikan racun-racun terbaru buat teman-teman subscriber Jakarta Hobi semua. Biasanya ya, saya mau nge-review itu salah satu RC atau beberapa video saya belakangan ini di channel Jakarta Hobi itu video RC-nya RC adventure yang gede-gede teman-teman, yang besar-besar, skala 1 banding 10. Nah, di depan saya ini ada RGT 13 6240 versi 2 RGT ya. Nih, sudah pernah saya review, teman-teman bisa cek videonya di channel Jakarta Hobi, itu sebelumnya sudah ada ya, teman-teman bisa cek. Dan kali ini saya mau mengenalkan yang sama tipenya dengan ini, melainkan hanya beda bodinya saja. Dia memakai body ini, teman-teman. Ini saya buka. Ada sih. Saya sudah lihat atau nonton di YouTube lain ya yang udah mereview ini. Nah, cakep nih. Kita tutup dulu, nanti kita keluarkan apa-apa saja kelengkapannya. Nih, 136240 versi 2 body Jeep Trooper, warnanya orange. Kalau ini bodinya Defender D110 yang long, teman-teman ya. Skalanya 1 banding 24, 4 wheel drive dan juga sudah ready to run. Inilah RC pabrikan RGT ini ya, yang menyaingi salah satu brand terkenal di RC Adventure, yaitu Axial SCX24. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Axial SCX24 yang sama seperti ini. Mulai dari kaki-kakinya sudah saya bandingkan itu ya, sama. Melainkan hanya beda brand dan juga harganya jauh, teman-teman. Oke, akan kita ulas. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali ya, buat teman-teman yang merasa terbantu oleh review atau informasi dari saya untuk memilih RC, jangan ragu lagi teman-teman, bisa langsung subscribe channel ini dan juga ajak tuh teman-teman lainnya untuk mengenal Jakarta Hobi, karena kita selalu update setiap minggunya mengenai racun RC, itu racun ya teman-teman ya, mengenai RC terbaru di yang ada di Indonesia. Oke, jadi jangan lupa subscribe, like dan share ke teman lain, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, langsung saya ulas ini ya perbedaannya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya transmitter, remote dari sama sih, kedua RC ini sama. Jadi pertama saya beritahu dulu, ini adalah RC dengan tipe yang sama, yaitu RGT 13 6240 versi 2 ya teman-teman. Saya kurang hafal tipenya, tapi kayaknya bener lah, 136240 versi 2. Melainkan dia hanya beda di bodinya saja dan beberapa partnya saja. Terus yang paling utama sih bedanya di body, karena yang satu teman-teman lihat ya, yang satu ada keunggulan masing-masing sih. Sama body, bahannya sama, cuma dia ada seperti Land Rover Defender aslinya ya, ada roll cage gini bodinya, jadi lebih aman. Kalau yang ini bempernya sama tuh, bodinya cuma ini doang. Tapi entah kenapa saya lebih suka yang ini sih. Lebih suka yang ini, serius dah, karena body Trooper gitu ya, Jeep Trooper yang pickup gitu. Oke, di sini saya buka dulu. Di sini saya buka yang ini. Kita lihat satu perbedaannya di body. Jenisnya sama teman-teman ya, jadi teman-teman kalau mau milih gitu biar ada pilihan ya, ada yang nggak suka Defender bisa lari ke sini ya, Trooper. Yang pastinya ini adalah RC yang bisa menyaingi SCX24 pabrikan dari Axial yang sudah, siapa yang nggak tahu ya, pecinta Axial Pinter, siapa yang nggak tahu Axial itu kualitas dan brandnya itu gimana ya kan. Nah, kita lihat di sini mulai dari kaki-kakinya nih. Sama, tidak ada beda. Tidak ada beda tuh, bahan-bahannya semua sama. Namanya juga satu jenis ya, hanya beda bodinya saja tuh, motornya, serponya, gearboxnya ada di depan juga ya. Sama nih gearboxnya ada di depan, lampu bempernya juga ada. Lampu bemper. Nah, di sini ketahuan satu. Ini belakang ya, ini bagian belakang nih. Kalau yang Defender tadi, yang body Defender Land Rover, dia ada lampu bemper belakang. Kalau yang body Trooper, dia nggak ada lampu bagian belakangnya seperti ini. Jadi dia nggak ada bemper dan juga nggak ada lampu bagian belakangnya.
Kalau sekilas gini chassisnya sama, bahkan bodi bisa dipindah-pindahin ya, asal bodi posnya ini juga ikut pindah seperti ini. Ya jadi nggak ada perbedaannya sih. Ya berarti saya di sini hanya mengenalkan aja teman-teman kalau tipe ini ada varian barunya, jadi ada pilihan teman-teman ya kan. Oke, saya on kan ya. Sama, ban-bannya, rubbernya lembut. Tuh dockbone-nya sudah metal ya. Lah baru tahu saya nih. Dockbone-nya penghubung 4x4 roda depannya yang ada di diferensial itu sudah metal, sudah besi, teman-teman. Nah, gearbox-nya, gearbox 4x4 yang dari tengah, transmission shaft namanya ini sudah metal, ya. Axle sudah metal. Belum, axle-nya masih plastik nih. Chassis utamanya yang sudah metal nih yang di samping ini ya. Shocknya sangat empuk. ESC-nya waterproof ya. Katanya di sini waterproof, tapi saran saya teman-teman jika ingin lebih aman lagi main di genangan air gitu ya, atau medan yang banyak percikan airnya gitu, atau tepi pantai lah kita bilang ya. Bagus disilikonin aja nih bagian-bagian lubangnya, disilikon supaya tidak kedap air, atau bisa juga pakai kutek jari, kutek kuku itu teman-teman. Itu bisa juga, banyak arsi-arsi teman kita yang disilikonin atau dikasih kutek tersebut supaya lebih ya jaga-jaga saja, walaupun spesifikasi elektroniknya sudah waterproof gitu ya. Oke, saya on-kan remote-nya. Kan ya, saya on-kan. Oke, sudah on. Ini ada switch on off-nya yang sudah dilapisin juga dengan karet supaya kedap air. Ada indikator lampu merahnya kedip ya. Ini remote-nya yang sudah saya isi baterai. Nah, di sini di setelan remote-nya ada throttle trim, steering dual rate dan juga throttle dual rate. Jadi ini throttle-nya ini saya middle ya, kita letak di tengah. Steering trimnya, steering dual rate ini besar bukan belok, ini saya pasang di 10 yang paling lebar ya bukannya nih, jadi tajam dia beloknya teman-teman. Nah, patah dia beloknya ya. Oke, dan kita luruskan dulu rodanya. Nah, jadi ini benar-benar sangat menyaingi SCX24 teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang budgetnya kita bilang ya pas-pasan ya, nggak pingin terlalu mahal tapi pingin mau punya RC yang benar-benar pro, inilah pilihannya mini RC dibandingkan aksial yang SCX24. Teman-teman bisa cek sendiri tuh perbandingan harganya berapa, mungkin 1:3 atau 1:4 kali ya. Oke, di sini saya pasang terlebih dahulu bodinya nih biar lebih enak ya. Saya demen banget sama bodi yang Jeep Trooper ini, entah kenapa warnanya lagi cakep ya, orange ya. RGT ini memang selalu gimana ya, belakangan ini ya, setahun terakhir ini mengeluarkan RC yang spesifikasinya itu menyaingi aksial, menurut saya menyaingi aksial, tapi kualitasnya bagus banget teman-teman ya. Kita bisa bilang ya, hanya beberapa bagian part-partnya saja yang perlu di upgrade tapi tidak terlalu banyak loh, bahkan standarnya saja sudah bisa main seperti aksial gitu teman-teman. Apalagi itu rata-rata unit mereka sudah ready to run. Sudah tinggal main ya, nih seperti ini. Ini saya mainin, oke. Tuh. Nah. Cakep 4x4-nya teman-teman. Sangat bertenaga nih 4x4-nya. Nah. Boleh lah. Daripada yang ono ya kan. Oke, sekali lagi saya ingatkan, ini RC brand dari RGT. Skalanya 1:24, tipenya 136240 versi 2. Terdiri dari dua tipe atau dua varian ya. Yang satunya body Land Rover Defender D110 dan yang satunya lagi yang saya review ini yang tadi ya. Jeep Trooper. Jadi teman-teman bisa cek langsung
harganya. Nanti akan saya kasih kontak person Jakarta Hobi di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa tahu tuh harganya di situ. Entah kenapa ini laris, mungkin gara-gara ingin menyaingi brand dari Axial tersebut, SCX24 ya. Karena banyak tuh beberapa pecinta RC Adventure yang skalanya umum ya 1 banding 10, mereka ingin punya yang mini-mini seperti ini supaya bisa main di mana aja, karena RC skala 1 banding 24 ini yang mini ini tidak perlu medan-medan khusus, teman-teman. Di mana saja asal baterainya ada itu udah bisa digas ya, teman-teman ya. Oke, jika teman-teman ingin mendapatkannya, teman-teman bisa langsung ke online shop kita di Tokopedia, di Shopee juga kita ada, atau belanja secara manual langsung bisa teman-teman follow WhatsApp kita yang ada di kolom deskripsi ini. TikTok kita juga ada, selalu update setiap harinya video-video terbaru, produk terbaru, dan juga Instagram kita teman-teman bisa follow. Yuk. Oke, jika informasi saya membantu teman-teman dalam menentukan pilihan, ya tak usah ragu lagi, jangan lupa subscribe-nya, dukung dong channel Jakarta Hobi agar saya lebih semangat upload video setiap minggunya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya dan ajak teman-teman lain yang belum mengenal Jakarta Hobi, itu salah satu channel yang paling lengkap membahas tentang RC-RC yang ada di Indonesia. Oke, jangan skip video ini, saya mau mereview nih, saya mau mengetesnya di sini ya, sekeliling sini seberapa hebatnya ini. Menurut saya sama sih sama ini, hanya beda bodinya saja, tapi asik loh, tidak perlu tempat-tempat khusus. Oke, jangan skip ya, tonton terus video ini sampai akhir, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selama ini setia dukung channel Jakarta Hobi. Sampai di sini dengan saya Robi di channel Jakarta Hobi, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.